Perkenalkan, namaku Cindy Deseni Pratami. Dan kini aku akan menyelesaikan bangku sekolah menengah atas di akhir semester tahun 2021. Dengan adanya internet seluler ini, memudahkan kita untuk tetap bisa belajar walaupun dari rumah aja. Internet seluler membantu saya khususnya mempelajari tentang pandemi COVID-19 ini. Kita bisa mengetahui mengenai berapa banyak yang meninggal pada hari itu, berapa banyak kasus positif yang bertambah, serta berapa banyak pula orang yang sembuh dari kasus COVID-19 ini. Nah, kasus COVID-19 ini entah kapan akan berhentinya, dan kita juga tetap bisa memantau bagaimana grafik naik turunnya perkembangan COVID khususnya di Indonesia maupun di dunia melalui internet seluler. Karena dengan adanya internet seluler serta banyaknya aplikasi yang mendukung kita untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang jaraknya jauh, itu kita bisa melaksanakan seperti via chatting, via video call, serta masih banyak cara lainnya. Yap, internet seluler tepat sekali dapat mengubah kehidupan kita dan membantu kehidupan kita ke arah yang lebih maju.